saya sekarang ada di ayam goreng sambal suka-suka. Nah, goreng suka-suka dan ayam sambal. Nah, sedia ayam goreng, ayam bakar, lele goreng, ati empela, tahu tempe, sambal suka-suka. Nyam 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 nyam. Oke. Nah, ini gaya panggang ini. Iya, Pak. Nah, ini sambal tadi. Ini sedang, Pak. Oh, ini pedas. Sedang, ini pedas. Oh, ini pedas. Ya. Ini pedas, ini sedang. Nah, agak terang. Oh, yang pedas. Yang pedas karet mirah. Yang enggak pedas isinya biji cabe. Siap diantar. Sebelum hari raya Idul Fitri sudah meminta maaf. Mohon maaf, harga naik. Ayam goreng, ayam bakar Rp22.000 per potong. Ayam komplit. Ini ayam komplit kan bulu-bulunya ke? Nasi tahu tempe, Pak. Oh, nasi tahu tempe. Terima kasih atas pengertiannya. Belenggu. Ini tomat sambal. Ini siap-siap nak dititik. Ayo nak dititik. Dia apa? Dia apa? Diulek. 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 Bang. Orang sini apa orang jauh? Orang jauh, Pak. Belenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Apa nama ini? Apa ini ya? Kayak ulekan. 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 Tapi dari kayu kan? Dari kayu. Dari kayu. Ini cabenya? Cabe gede. Cabe gede. Ini cabe kecil. Cabe kecil. Nah, telah dicampur dengan ini ya. Jeruk sate. Jeruk sate. Bar tinggal lihat. Gimana Mas Ahmad muat? Pertama kali garam. Masukkan garam secukupnya. Nah. Itu ada rempahnya? Belacan. Oh, belacan. Nah. Terasi ya. Terasi. Nah. Bawang goreng, bawang merah. Bawang merah. Di situ. Oh. Gula kiri. Oh, gula kiri. Gula aren. Nah, gula aren. Gula kiri ini biar rasanya pedas. Pedas-pedas manis ya? Pedas-pedas manis. Nih. Blek. Ini pedas level berapa ini? Belum ya? Standar lah. Standar ya? Standar. Kalau standar itu kalau dibungkus. Ini karet kuningnya. Kalau pedas karet merah. Nah, gitu deh. Ini tomat. Baru dimasak tomat. Tomat ini sebelumnya di digoreng. Goreng nih. Goreng. Digoreng. Biar jadi mah mandi jauh ini apa namanya ini? Kalau sini kan sambal. Ini apa dong, Bang? Sama aja. Sambal. Sambal. Kalau yang katanya pecel itu. Pecel. Ah, itu. Ya? Siapa namanya, Bang? Rahmat. Ah, Rahmat. Kok ya, Mas? Ojo, Bang. Bukan, Pak. Bukan, ya. suka-suka ayam apa suka-suka pedas? Hah? Suka-suka yang beli. Kalau nak suka empela ati ada. Nak paha ada. Nak namanya Rahmat nguleknya dengan senyum. Juru kunci. Juru kunci apa juru sate ini? Juru sate. Kalau juru sate, kalau juru kunci untuk minum air. Ada juga kan di sini? Ada. Oh, mantap ini. Jadi selesai. Nah, itu baru dipindahkan
Untuk berapa porsi ini kira-kira? Kurang lebih 4 porsi ini. Wah, kurang lebih 4 porsi. Mantap. Kebuluran gini kok. Ini ibu ya. Tolong. Ayamnya nyaman. Bagi kalau dia di kisul, dimasak macam gini. Nah, ayamnya enggak nyaman toh. Kalau dia ayam lagi tabur biar kemana-mana. Ayam yang baik, kalau serepat dia masuk kandang. Nah, ayam naas, ayam noklah waktunya untuk dikisul. Mudah-mudahan pengorbanan dia tidak sia-sia. Jadi dapat nambah rezeki nok pengusaha-pengusaha ayam. Untuk pengusaha-pengusaha rumah makan. Perenggu jangan lupa. Subscribe, jangan hanya krip-krip.